punya bapak tentara itu ada suka dan juga ada dukanya. Sukanya tuh cowok-cowok gak ada yang berani ganggu karena takut sama bapak saya. Tapi dukanya cowok-cowok jadi gak ada yang berani nembak saya karena takut ditembak sama bapak saya. Kesel gak sih? Kalau begini terus saya bisa jadi jomblo sampai tua. Sayang. Apa? Ini kita ngapain sih di hutan? Kamu tuh biar sepi. Kemarin aku ajak pacaran di flyover, kamu marah. Ya gimana nggak marah, baru juga berhenti udah diinin polisi. Makanya katanya terlalu rame, sini hutan sepi enak. Ih, dengarkanlah. Takut nggak sih? Hanya kicau-kicau penonton yang menonton. Ih kamu. Ceng, kamu ya. Pakai ini deh, tutup. Kenapa? Deh. Kenapa? Gelap kan? Iya. Gitu rasanya dunia aku tanpa kamu. Bukannya kamu senang kalau aku nggak ada? Kata siapa sih? Iya, kan kamu biar bisa ngeceng cewek lain. Aku iya. Kayak gitulah, aku ini tipikal laki-laki yang setia, bos. Sayang. Salah kan? Aku ini tipikal laki-laki yang setia. Kamu tuh udah nggak ada lainnya. Bener gak sih? Parah. Kamu gitu ngegombal doang. Serius? Jangan-jangan bukan cuma aku doang yang kamu gombalin. Enggak dong, aku tuh udah mulai mau... Nih, aku mau ngomong sama kamu, aku mau mulai masuk ke jenjang yang lebih serius. Maksud kamu? Aku mau ketemu orang tua kamu. Hah? Kamu yakin mau ketemu bapak aku? Iya dong. Sebagai laki-laki gentleman... gak ada yang aku takutin. Yang aku takut cuma satu, kehilangan kamu tanpa kamu di sisiku. Gua mah geli sendiri dengernya. Tadinya aku mau bawain kamu bukan cuma ini, aku mau bawain kamu cuka. Kok cuka? Pertamaan cuka dulu, lama-lama baru sayang. Pokoknya aku harus ketemu orang tua kamu, aku mau bilang bahwa aku mau serius sama kamu. Benar, kamu udah mempersiapkan diri kamu. Ntar habis lebaran pokoknya kita jadi. Benar. Orang-orang kan kalau ditanya kapan nikah, ntar habis lebaran. Ya berarti ntar-ntar aja dong, gak soalnya pasti. Soalnya kan ibu aku udah pengen nimang cucu. Oh gitu. Dan nanyain mulu kapan kamu nikah, kamu tuh udah ganteng, kaya. Tapi yang ngomong kayak gitu pasti ibu kamu doang deh. Emang. Ada lagi. Yang lain? Beneran. Allahu Akbar. Ih, kamu katanya gak ada yang kamu takutin. Soal pohon aja kamu takut. Itu pohon jalan. Kamu tuh katanya cuma takut kehilangan aku. Iya. Cuma kayak gitu doang. Beneran deh, yang aku takut cuma kehilangan kamu. Yang lain-lain makanya aku datang ke sini, binatang buas pun akan kuhadapi. Benar. Cuma binatang buas dong mah, gampil. Tuh kan, ini tuh tempat apaan sih, gak jelas. Ih. Kamu tuh mau sama aku tuh, kamu tuh suka aku dari apanya sih? Aku tuh suka sama kamu karena... kamu itu... Ih, kok bisa sih? Ini batu kayak gini. Ih. Jangan-jangan itu siluman pohon pare. Tadi kan kamu tanya katanya kenapa aku tuh suka sama kamu. Aku tuh suka sama kamu karena kamu itu... Perhatian, sak kusuk apa sih di belakang? Bukan, apaan sih? Pasti karena aku gentleman kan? Atau karena aku satu hobi sama kamu? Ih, kamu atau tuh... Atau karena aku suka sepedahan? Karena aku sayap kanan main futsal? Apaan? Enggak lah, bukan. Karena aku dewasa? Bukan. Karena aku fans Doraemon? Aku tuh suka sama kamu karena kamu itu bukan fans Doraemon, tapi... karena kamu tuh bu ketek. Iya. Perasaan ketek aku udah pakai gajah kulkas. Tuh kan ketek kamu tuh bau. Terus kenapa mau? Sayang, kok malah banyak banget yang aneh-aneh sih? Pokoknya aku mau ketemu papa kamu, aku mau ngelamar kamu sekarang.
Ya udah, tapi kamu berani kan kalau papa aku galak? Papa kamu, si bang papa kamu doang pasti aku hadepin. Beneran? Daddy? Hai, Dad. Hey, kamu kenal mana? Itu bapak aku. Hah? Itu Daddy. Sarce, kamu ngapain di sini? Sarce? Sylvia, Pak, namanya. Pak, ya, namanya Sylvia. Apa main ganti-ganti aja sih? Dulu ada penyanyi yang namanya Sylvia Sarce. Oh iya, saya nggak tahu, saya nggak nyampe. Lah dia panggil gua juga Daddy Dukun. Daddy itu namanya panggilan Dad. Daddy. Oh, Dad. Daddy Dukun. Dukun. Eh, ngapain kamu di sini? Ini ya. Kamu tentara. Kamu ini. Mau cheerleader itu. Udah tua masih lincah banget lagi. Aduh. Ya Allah. Kamu ini apaan di sini pacaran, hah? Di sini tuh daerah terlarang, tahu enggak? Kenapa terlarang, Daddy? Pak. Ini kan susah nih kamu. Kenapa sih? Ini lagi kamu tidak boleh ada di sini. Ngapain kamu lagi pacaran? Kamu kan masih di bawah umum. Bawah umur, oh. Pak. Bawah umur. Oh, umur. Kalau di bawah umur, dia umurnya di bawah 17 tahun. Dia udah besar, tapi iya. Masih di bawah usia umumnya. Oh, om. Om. Adik saya tuh usianya lebih tua daripada dia. Dari om-omnya. Oh, ya, di bawah usianya itu. Makanya kamu jangan dulu pacaran dulu. Ngapain kamu juga di sini? Kenapa sih, Pak? Heh, namanya juga anak muda. Bapak kayak dulu gak pernah pacaran aja. Iya, Daddy. Aku tidak peduli ini dengan apa aku. Yang mau kamu katakan. Yang penting Daddy tidak setuju kalau misalnya kamu pacaran. Lagian juga kamu gak sopan sama saya, coba. Ini kan saya bapaknya dia. Iya sih, Pak. Kamu tuh, ini Daddy. Ngemirip. Iya, Pak. Ini adalah tempat latihan. Oh, tempat latihan. Iya. Kamu tuh gimana? Makanya Sefi. Jangan pacaran di sini. Dan kamu juga gak boleh pacaran. Anterin anak saya. Ayo beres-beres sini. Iya. Ini mau lokasi. Maaf ya, Daddy. Jangan pacaran di hutan ayo, ini. Beresin, cepat. Kenapa sih, Pak? Susah amat orang mau minjem tempatnya. Ini kan hutan lagian luas, kenapa latihan di sini? Kamu nggak tahu di sini tuh hutan ini banyak penunggangnya. Penunggang apa? Ya udah, dadah, Daddy. Ya. Aduh. Ini mana lagi ini? Aduh, prajurit saya di mana lagi? Aduh. Kalian dari mana ini? Kamu tuh gak usah kamuflase ini. Kamu dibuka aja udah gak kelihatan, orang gak ngeliat. Ini kayak swamting, manusia rawa nih. Pak, mohon maaf nih, Pak. Ya. Ini awalnya kan kamuflase saya rumput aja dikit. Betul. Nih, Pak. Ini tumbuh, Pak. Subur, Pak. Makanya kalau kamuflase jangan disiram. Ya, mohon jangan disiram. Ya. Begini ya, ini kan kalian flase. Kok kalian, Pak? Kan ini kamuflase. Berarti kalian flase dong. Kamu tahu kan, saya ini di sini adalah sebagai komandan kalian. Komandan. Dan itu berarti harus sama siapa dong? Komandan. Dan siapa? Tanya dulu. Komandan kita. Iya, komandan kita. Nah, Bapak boleh. Komandan kita. Siap kita. Ya. Belum ditanya. Saya minta kalian belajar yang pertama adalah masalah diselipin. Disiplin. Disiplin itu salah satunya, kalian harus menyelipkan yang namanya disiplin tersebut dalam diri kalian. Oh iya, iya. Makanya disebut diselipin. Iya. Siap, saya salah. Bersiap. Ya. Yang pertama adalah baris berurut. Baris berbaris, siap. Ya, baris berbaris tapi berurut. Jadi baris berurut ya, oke? Okay? Siap. Baris, bukai, bus. Lu yang benar bisa gak sih lu? Bisa gak sih lu? Siap, saya gak dengar. Berita yang jelas. Loh, itu jelas semua. Red, siap, Pak. Komandan. Siap, komandan. Saya tidak mendengar. Berita dengan jelas. Mohon diulang. Siap. Jangan dari saya. Coba, Bar. Kamu beri contoh. Jelas. Coba, nih. Siap. Bar, kasih contoh. Hutterunum, berlatuk. Bisa gak sih lu? Bisa gak sih lu? Nih, lihat. Hutterunum, tuh. Toki kek, abir neta, toki.
Yep. Oke. Siap, berhenti kulat. Oke, siap. Mbak, sebelah sana. Saya minta kamu sendirian di sini coba. Ayo, siap ya. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Maju, jangan. Jangan sih. Maju jalan. Ya jangan. Lu kalau juga ikutin perintah, maju, jangan. Jangan balik lagi. Kan jangan. Oke, sekarang kita latihan menembak. Yuk, siap. Siap. Yang pertama adalah, kalian di sini tahu ini namanya apa? Sasaran, target. Target, siap komandan. Siap, target. Target. Dalam bulan ini kami siap akan menemukan target. Ayo, saya marketing lu. Bukan target lu, harus jualan, bukan. Pak, latihan Pak, gimana Pak? Udah disiapkan kalian. Yang ya. Pertama adalah kalian harus fokus terhadap target yang harus kalian siap. Tuju. Siap ya. Siap ya. Di sini kenapa? Bunderan-bunderan di sini. Ini deh yang harus di... Nah, cara kalian fokus menerima yang namanya tembakan. Kalau misalnya ini tepat di sini, berarti Anda sudah bisa fokus. Ya? Siap. Harus okay. Fokus. Tetapi untuk menghadapi tersebut, kalian akan menerima yang namanya gangguan-gangguan. Wow. Supaya itu, untuk itu kalian harus tetap fokus. Siap. Jangan sampai tergoda. Okay? Siap. Siap. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Ini Pak. Oke. Okay. Ini target, bukan ini gangguannya justru. Tetap fokus. Tetap fokus. Langsung. Ternyata hutan ini angker. Lu apain lu? Bos. Tanggung jawab lu, apain lu? Jahat. Mas Surya jahat.